Pangeran, sebenarnya aku... Hola! Aku Kun-Kun dari masa depan yang selalu merindukanmu sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang waktu. Wah, Kun-Kun ternyata lari! Eh, sayangku, kamu ada di sini walaupun kamu sedikit jadul. Gak apa-apa deh, Mio, Yuta, Sakura, tolong. Waduh, Yuta, ternyata benar sih Kun-Kun. Waduh, iya kak, waduh gimana nih? Daddy, semangat berjuang ya. Kalau ketangkep beneran, Daddy jadi apa? Ya, jadi suaminya Kun-Kun. Hah, kamu ini Yuta maco deh. Wah, pergi kamu Kun. Hus, 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 hus. Jangan sama aku. Aku udah punya bocil dua, udah punya istri satu. Kan aku sudah bilang, jadi istri kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga boleh. Wah, tolong. Hai teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Duh, perutku mules nih, aku mau melahirkan. Hah, mau melahirkan? Pangeran, pangeran, cepetan, ini Putri Sakura mau melahirkan. Aduh, Didi, itu gantengnya, Nana mau melahirkan. Iya, Didi, ayo Didi, cepetan Didi dibantu, jangan kejar kita lagi. Ntar kejar-kejarannya bersambung aja. Eh, kalian ini salah dengar kali. Sudah Didi, tuh Nana ditolongin. Aduh, cepetan nih, perutku mules. Tuh Didi, dengerin. Aduh, Sakura, tadi katanya gak mau melahirkan, sudah sampai sini, kenapa tiba-tiba mules? Eh, pangeran, sudah pangeran, jangan marah-marah, ini cepet tolong istrinya. Eh, Mio, cepetan tolongin Didi, sulapinnya di normal dulu, kalau gak ntar dokter kaget. Aduh, iya ya Didi nih, nih, Mio sulapin, ada kadabra, ada kadabro. Eh, tapi Mio jangan dikejar lagi loh ya. Iya, Didi, bener. Iya, udah, gak dikejar lagi, cepetan. Ada kadabra, ada kadabro, Didi jadi normal. Eh, Didi, sudah normal, Didi. Aduh, syukurlah sudah normal. Aduh cepetan. Aduh pangeran, udah gak apa-apa. Biar gosong juga gak apa-apa. Cepet ini istrinya udah mau melahirkan, emergency. Eh, supaya gak kecantol, panggil putri-putri buat nyemangatin. Astaga, yaudah-yaudah. Putri-putri, ayo cepet kesini. Bantuin ini Putri Sakura mau melahirkan, putri-putri. Iya, ayo kita kesana. Aduh, kenapa melahirkan di sini? Mia, ayo cepetan kesini bantuin. Astaga, tante mau ngahirkan. Iya. Eh, dokternya mana? Ih, Sakura, itu lobet, gak bisa ditelepon. Waduh, terus gimana ini? Ya, aku yang bantuin kamu melahirkan. Waduh, Ndrong, emangnya kamu bisa, Ndrong? Ya, dibisa-bisain. Astaga, Ndrong, ntar kecantol itu bayi. Mending kalau kecantol, kalau terbang gimana? Aduh, Cika, kamu jangan nakut-nakutin deh. Didi, yakin, Didi bisa, Didi. Gimana lagi, Mio? Ntar kalau bayinya kecantol gak bisa lahir gimana? Aduh, Mio, jangan bilang gitu. Udah. Sudah, Sakura. Ayo, Sakura. Sebentar, Pak Dokter biasanya gimana? Dorong yang kuat. Jangan kuat-kuat, Jatuh bang bayinya. Aduh, Celine. Ayo, Sakura. Dorong yang kuat. Aduh, kenapa gak lahir-lahir? Kayaknya kurang makan. Mungkin Tante Sakura harus dikasih makan 5 porci. Celine ngaco deh. Ayo kita semangatin. Ayo semangat. Dorong yang kuat. Ayo semangat. Makan yang banyak. Celine kok makan yang banyak. Dorong yang kuat. Celah. Dorong yang kuat. Ya ampun si Celine ini. Waduh kecantol nih gimana? Waduh panggil pengawal pink aja, Daddy. Pengawal pink, ayo kesini bantuin. Astaga, di mana sih dia? Joget, ayo joget. Pengawal pink. Astaga, lagi asik joget-joget kok dipanggil, ada apa memangnya? Hah? Apa jangan-jangan Putri Sakura mau melahirkan? Pengawal, ayo. Iya, saya datang. Kok rame-rame, ada apa? Pengawal, cepetan, itu mau melahirkan Nana. Oh, mau melahirkan? Ya udah, dibantuin aja melahirkan. Gimana sih dibantuin? Ini nggak bisa lahir, ini kecantol kayaknya. Terus gimana dong?
Eh, Bapak, saya kan bukan dokter. Gimana dong? Sudah, saya bantuin cokit-cokit aja. Ayo, semangat. Terus semangat. Dorong yang kuat. Eh, pengawal Bing, kamu kok malah cokit-cokit? Aku tuh minta tolong kamu kesini supaya kamu panggilin dokter. Ini aku nggak bisa bantuin. Yaudah, Pak. Ntar, aku teleponin dokter dulu. Pangeran, kayaknya kurang kuat semangatnya. Ayo, cepet. Semangat. Hehehe, aku minta teleponin dokter, bukan disemangati tambah kencang. Udah, telepon aja dokter. Udah gak sanggup lagi nih. Iya, udah, aku teleponin dulu. Hola, halo. Pak dokter, tolong emergency, Pak dokter. Ini ada yang mau melahirkan di Parku Romi. Iya, segera kesana. Ayo Sakura, dorong yang kuat. Aduh nih Pak dokter, kok gak datang-datang, gimana ini? Dong, berhenti dulu dong. Aduh kok pakai berhenti? Aku mau lihat My Melody dulu. Siapa tahu dengan lihat My Melody bisa langsung lahir. Hah? Masih mau lihat My Melody? Gimana sih kamu ini? Masa dari tadi gak mau lahir gara-gara mau lihat My Melody? Sudah pangeran, diturutin aja. Iya, daripada nanti kenapa-napa. Iya, daripada ngiler 5 hari 5 malam banjir nanti tempatnya. Ngaco Demio ini. Aduh, tapi kok aku gak kuat kesana, gendongin ya. Ngaco deh, waduh gimana nih. Jalin, bantuin Jalin. Kamu jadi My Melody aja, cepetan. Ini Nana, Sakura mau lihat My Melody. Jalin, yaudah. Jalin coba ya. Aduh, Jalin disuruh jadi My Melody. Gimana caranya? Jalin bajunya terus jadi My Melody. Pakai apa ya? Coba pakai yang ini. Ini kok kayak sayap ya? Macam My Melody pakai sayap. Sejak kapan jadi malaikat Melody? Nah, nih. Jalin udah jadi putih. Aduh, kurang apa lagi ya kalau mau jadi My Melody? Kurang telinganya. Warna telinganya kan pink. Dikaji apa ya? Jalin, cepetan. Sudah belum? Cepetan, Om. Lagi mikir. Telinganya pakai apa ya? Diculap. Ada kadabla. Jalin jadi My Melody. Nah, jadi. Nah, udah kayaknya. Udah jadi My Melody. Jalin sudah belum? Ya, bentar lagi, Kak. Udah jadi. Jalin, cepetan. Tante Cakula, aku datang. Aku My Melody ala Jalin. Tante, nih Tante, ayo lihat aku. Astaga, Jalin. Itu sepertinya bukan My Melody. Kok putih semua? Sudah, Mio. Gak apa-apa, Mio. Daripada gak ada, Nana gak kuat tuh kesana. Loh, kenapa My Melody-nya raksasa? Iya, Sakura kebanyakan makan. Sakura kan gak bisa bawa My Melody dari sana ke sini. Jadi itu si Jalin tuh jadi My Melody. Udah ya, bisa melahirkan ya. Ayo, bisa melahirkan ya. Kan sudah dikabulin nih permintaannya. Oh, si Jalin. Tapi lucu juga sih. Oh, semoga Tante Cakula langsung melahirkan. Iya ya, Jalin. Semoga langsung melahirkan. Aduh, perutku mules lagi. Waduh, kok mules lagi? Tapi ini udah mau melahirkan. Tapi dokter belum datang-datang, gimana ini? Pak dokter, kamu kemana kok belum datang-datang? Pak dokter, ayo Pak dokter, cepetan. Iya, ini kan otomatis mobil ambulannya. Aduh, otomatis sampai tempat tujuan dengan selamat gak? Aduh, nubruk. Waduh, berdoa biar gak koit. Ngaco deh kamu ini. Ntar malah gak sampai loh, bukan bantu orang melahirkan, malah kita yang sampai ke surga. Ngaco deh kamu nih sus. Di mana nih berhenti? Sebentar. Oh, di sini. Aduh, cepetan, enggak kuat. Pak dokter, ayo Pak dokter, cepetan. Iya. Astaga, kenapa ada My Melody sebesar ini? Om dokter, ini Jalin baby titan lak caca, pula-pula jadi Melody. Coba ya Tante Cakula bisa melahirkan. Astaga, aneh-aneh deh. Ayo Pak dokter, cepetan bantu istri saya. Ini udah keburu melahirkan nih. Iya. Udah. Ayo, siap. Ayo Bu, dorong Bu. Ayo dorong Bu. Ayo Sakura. Ayo Nana. Ini yang profesional sudah datang, gak kayak tadi. Yang tadi kan dokter KW. Mio kamu ini. Ayo Tante Cakula, dolong yang kencang. Jalin jangan kencang-kencang, tak terbang. Bentar, aku masih minta sesuatu lagi. Astaga, minta apa lagi? Aku minta coklat pink sama minuman. Astaga, aneh-aneh deh. Ya sudah Pak, ayo Pak cepet carikan Pak. Kalau enggak ini enggak bisa melahirkan. Cepetan dong, kamu cariin dong. Kalau enggak bisa lahiran loh ini bayinya. Aduh, aneh-aneh. Ya sudah, ayo. Sudah pangeran, enggak usah pakai mikir.
Udah, ayo pangeran kita langsung berangkat. Aku kok diangkut. Iya, gak pakai lama ntar keburu brojol. Aduh, sudah sampai mana ini? Ya sampai Yumat lah. Ayo, cepet cari coklat pink sama minuman. Emangnya waktu melahirkan pertama gini juga? Ya enggak lah, gimana sih kok mintanya aneh-aneh? Mbak, ini mbak, mau bayar mbak, berapa totalnya? Oh, totalnya semua 50.000. Yaudah, nih. Loh, istrinya mana? Istrinya mau melahirkan ini mbak, tapi minta aneh-aneh dulu. Ih, kamu ini pengawal pink. Oh, yaudah, semoga lancar lahirannya ya. Iya. Mbak Mami enggak melahirkan juga? Eh, saya enggak ambil kok disuruh melahirkan. Ngaco deh pengawal pink nih. Udah. Iya, makasih ya. Ayo pangeran, keburu brojol nanti. Aduh kamu ini, aduh semoga selamat. Aduh mana sih kok enggak sampai-sampai? Iya, ini sudah sampai. Tenang putri, ini coklatnya sama minumannya. Ayo dimakan dulu. Ya udah bentar aku makan dulu. Enak banget. Enak banget. Mau melahirkan satu aja merepotkan kayak gini. Aduh gimana sih? Didi, kalau gak mau merepotkan gak usah menikah sekalian. Mio ini ngaco deh. Mana minumannya? Nih minumannya. Cepetan. Aduh, keburu gelap nih kalau kayak gini gak melahirkan. Udah, ayo putri cepetan. Tuh cepetan udah ditungguin dokter loh. Seger. Yaudah, ayo cepetan. Aduh, perutku mulus nih mau melahirkan. Hah, sudah waktunya melahirkan? Iya, tapi aku minta digendong ke tempatnya Melody. Hah, minta digendong ke tempatnya Melody gimana sih kamu ini? Di sini aja. Nggak mau, aku maunya di tempat Melody. Ini kenapa semua jadi menghilang nih gimana? Udah, Didi, digendong aja. Ntar aku ngiler loh, Didi. Kamu ini. Yaudah. Didi, selamat berjuang. Mio, Yuta kamu ikutan kan? Dong, aku maunya ke situ, ke patungnya Melody. Astaga, ampun deh kamu ini. Harusnya di sini aja. Yuta, Mio, Celin. Sebentar Celin, kenapa jadi mini? Kau tahu tuh, Didi. Mungkin minum ramuannya kakak Yuta itu. Ayo, Bu, dorong, Bu. Ayo, semangat. Dorong yang kuat. Ayo, semangat. Dorong yang kuat. Ayo Sakura, jangan pakai macet lagi loh Sakura. Ayo Sakura. Sedikit lagi Bu. Akhirnya selamat Bu melahirkan. Astaga Sakura, akhirnya lahir juga. Aduh Celin tiba-tiba lapar. Celin lagi bantu Nana melahirkan kok lapar. Yaudah abis ini makan. Mio uangnya siapa? Ya uangnya Dedi lah. Ini kamu ini. Makasih ya dok. Oh iya sama-sama. Aduh tiba-tiba perutku kenapa jadi sakit ya. Waduh apa jangan-jangan mau melahirkan sekarang. Astaga mana tadi dokter? Aduh dokter lagi bantuin itu kayaknya putri Sakura. Dokter aduh tolong dokter aku mau melahirkan sepertinya sekarang. Melahirkan sekarang? Katanya sudah gak ada lagi ibu hamilnya. Ibu hamil barusan datang soalnya. Waduh gimana sih ini? Oh iya aku mau melahirkannya mau di tempatnya Kuromi ya. Pak tolong gendongin aku ya. Gendongin kamu? Astaga dosa apa aku? Kamu saudara bukan, istri bukan. Sakura, kamu sudah melahirkan kenapa perutnya tetap blendung? Ya, doang kan perutnya kan gak bisa langsung hilang. Didi, ayo Didi gendongin Didi. Ntar kita semua kena petir loh, jadi gosong semua. Mio gak mau loh. Aduh, pening aku. Pak, kok garu-garu kepala? Ketombean ya, Pak ya? Suster ini. Sebelumnya, aku mau semuanya diganti warna ungu dulu. Sudah Mio bantuin sulapin. Ada kadabra, semua jadi ungu. Ayo pak. Aduh kamu ini. Pak, saya gak mau di dalam. Saya yang mau deket patungnya Kuromi itu. Ya ampun. Yaudah ayo. Yaudah dorong bu. Ayo bu petir dorong yang kuat. Sepertinya aku pengen sesuatu dulu sebelum melahirkan. Saya mau makan makanan yang warna ungu gitu. Minta makan dan warna ungu. Udah pak cepetan cariin biar gak kecantol nih. Kenapa kita tiba-tiba ada di sini lagi? Sudah pak aku sulapin dulu aja pak. Ada kadabra. Kebelum jadi burger. Kenapa burgernya di kepala aku gimana sih? Masa kepala aku
aku jadi burger. Astaga, maaf pangeran. Salah sulap, bentar-bentar. Saya ganti dulu. Ada kadabra, ada kadabro. Kepala pangeran jadi normal seperti semula. Ini kenapa nggak ungu? Bentar pangeran, saya sulap dulu. Ada kadabra, jadi warna ungu. Oh iya, iya, jadi warna ungu. Nah, udah tuh burgernya. Aku mau tuh warna ungu. Dong, aku mau berantem dulu ya. Aduh ini belum selesai. Udah kamu aja yang ngurus ya. Udah dong, pokoknya aku mau berantem, dadah. Sakura. Aduh Sakura ini gimana sih, malah ditinggalin. Aku berantem dulu, ah. Baikku, kamu di sini dulu ya. Oi. Cup, ayo kita berantem dulu biar kamu tenang. Oi. Kok masih nangis, aku ganti dulu deh popoknya ya. Udah tenang nih. Ya ampun, lucunya si Yuta. Udah ya, kamu tenang ya sambil minum susunya. Akhirnya aku melahirkan juga. Yo sudah punya adik nih. Apa sudah melahirkan ya ibu ambil petir? Aduh, mana burgernya, cepetan. Iya, ini loh ibu ambil petir. Sebentar, saya makan dulu. Sebentar, ini kenapa burgernya warna pink? Udah makan aja itu pink setengah ungu. Ya udah. Tapi kenapa ya? Kok nggak jadi sakit ya? Wah, ini mungkin karena burgernya warnanya setengah pink setengah ungu. Kalau gitu aku mau lagi pak, yang bener-bener ungu loh warnanya. Hah? Minta yang bener-bener ungu? Iya, tapi semua juga harus makan yang warna ungu juga biar sama seperti saya. Astaga, permintaanmu. Pening kepalaku kalau kayak begini. Ya sudah pak, cepetan pak. Kalau nggak dia tambah marah loh. Ya, aduh memang kok ini. Ya sudah, ayo makan burgernya. Aduh, aneh-aneh deh ini. Aduh om, kenapa kita jadi kuromi semua? Sudahlah Mia, kamu jangan protes, untung kita gak jadi kura-kura. Sekarang melahirkan. Gak mau pak, saya mau ada kuromi beneran. Hah, kuromi beneran? Ini HP siapa ya? Kenapa jatuh di sini? Ternyata ya, lagi musim kuromi. Wah, serba ungu-ungu gitu. Wih, keren banget. Melodi juga lagi viral. Tapi aku bosen lah, aku mau yang warna ungu aja. Aku mau jadi kuromi, kostumnya apa ya cocoknya? Sebentar, aku cek dulu di HP. Wah, iya, pakai ungu-ungu gini, ada hitam-hitamnya. Kenapa ada hitam-hitamnya ya? Harusnya kan ungu semua lebih bagus. Ya sudah deh, memang kuromi begitu. Nah, yang mana ya? Pilih yang ini, apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini. Oke, sekarang waktunya aku sulapan. Ada kadabra, aku menjadi kuromi yang sesungguhnya. Bosan soalnya merah terus. Sekarang mau jadi kun-kun-mi. Kun-kun kuromi, ada kadabra. Wih, akhirnya aku jadi kuromi. Sebentar, ini kebalik kayaknya. Harusnya topinya warnanya hitam, bajunya warnanya ungu. Ini kenapa topinya ungu, bajunya hitam? Sebentar, aku mau makan serba ungu. Ada kadabra. Sehari aku menjadi kuromi. Enak banget makan serba ungu. Tapi ini bukan terong ya. Ini makanan yang warna ungu. Ini aneh-aneh deh ibu hamil petir minta cari kuromi. Di mana nyari kuromi? Sudahlah pangeran. Pangeran aja yang jadi kuromi. Kan mirip itu sama si kuromi. Gimana sih? Sudah pangeran, daripada bingung mending ikut saya saja. Oke, kita langsung terbang cari kuromi. Wah, aku mau diangkut kemana? Nah, itu. Jangan-jangan ada demit. Sudah, tenang aja. Kuromi, ayo ikut kita. Ada yang ngidam kamu. Aku kok ditarik, aku lagi makan loh. Aduh, yang bener pengawal, ntar bukan loh. Yuhu, aku datang. Ibu ambil petir, ini ibu ambil petir kurominya. Iya sudah datang ya. Iya, kenalin, aku kuromi. Nih, aku joget dulu. Nih bener kan, aku warnanya ungu, hitam. Aku juga bisa gaya K-pop. Asik kan? Goyang. Asik, joget sama kuromi akhirnya keturutan juga ngidamku. Oye. Ibu ambil petir, sadar. Pokoknya ada yang datang. Oye. Semoga aku langsung melahirkan. Aduh.
perutku sakit. Sepertinya ini waktuku melahirkan. Ya udah, ayo. Pangeran, aku gendongin lagi. Astaga, ya udah. Kenapa yang lain menghilang? Bajuku kok ungu lagi? Sudah. Ya ampun, kemana yang lain ya putri-putrinya? Nah, di sini. Ayo, Bu Petir, dorong. Ayo, dorong yang kuat. Ayo, dorong, Bu. Dorong yang kuat. Ayo sedikit lagi, kali ini pasti melahirkan kan? Sudah dikabulin semua permintaannya. Ayo Bu Petir, dorong yang kuat. Jangan sampai menyusahkan aku lagi. Aku jangan dikasih petir loh. Pangeran, tolong pangeran joget-joget pakai speaker ya. Minta aku joget-joget. Astaga, pakai speaker lagi. Sudah pangeran, turutin aja. Ya udah. Ya ampun istri bukan, apa bukan. Aku siapin dulu nih speakernya. Ini kemana lagi si Mio Yuta, bukannya bantuin. Joget. Astaga pangeran, suaramu kok gak enak. Astaga. Wah, akhirnya melahirkan. Syukurlah. Wah, terima kasih dok, terima kasih. Pangeran, terima kasih pangeran sudah membantu kesuksesan kelahiran bayi saya. Ya ampun, istri bukan. Sudah gak apa-apa pangeran, yang penting bayinya lahir. Astaga, ampun deh. Nasibku kok jadi begini. Sudah kan, gak ada lagi kan ibu yang melahirkan. Sepertinya gak ada dok, syukurlah. Ayo, semangat. Sudah selesai itu loh bayinya. Iya. Berhubung ini saya dibantu sama pangeran yang baik hati ini. Saya mau foto-foto deh sama pangeran. Sama bayi saya juga. Masih mau foto-foto? Iya. Ya ampun. Ya udah. Udah turutin aja. Aduh nasib. Ya udah. Wah, terima kasih, Pak. Nih, gendongin ya bayiku. Astaga. Cis. Ayo semangat fotonya. Pak dokter kok jauh-jauh sih? Sudah. Saya menonton saja. Pak dokter itu sudah masuk dalam frame-nya. Ya udah. Udah ya. Ayo, kita segera balik ke depan. Tenang, aku sulap langsung aja. Ada kadabra, kita kembali ke depan. Orang-orang bakal kembali lagi. Kling. Bajuku kok jadi warna putih lagi? Iya, Pak dokter, kita akan kembali ke tempat semula. Wah, selamat ya, Ibu Petir. Iya, terima kasih. Istriku. Wah, pangeranku. Ku sudah melahirkan. Bayi kita perempuan. Yuta. Kok perasaanku gak enak ya? Kenapa itu si Kurominya kok mirip Kun-Kun ya? Hah? Emang ada Kun-Kun di masa lalu? Mana aku tahu. Drog. Kamu kok hebat bisa nyariin Kuromi buat si ibu hamil petir. Kalau aku kepingin ketemu Hello Kitty bisa gak? Emangnya kamu hamil? Emangnya mau melahirkan aja yang pengen? Ini bener-bener sayangku cintaku ini, bukan perasaanku aja. Itu loh ada Mio Yuta. Sebentar, mereka gak kenal sama aku kan? Berarti aku bisa bareng dong sama si ganteng. Sebentar, tapi dipikir-pikir si ganteng kok jadi jadul begini. Tapi udah deh gak apa-apa, ntar tinggal aku bawa ke salon aja. Pangeran, sini pangeran, aku mau ngomong dulu. Aduh, mau ngomong apa sih? Pangeran, sebenarnya aku... Hola! Aku Kun-Kun dari masa depan yang selalu merindukanmu sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang waktu. Wah, Kun-Kun ternyata lari. Sayangku, kamu ada di sini walaupun kamu sedikit jadul. Gak apa-apa deh. Ayo kita ke salon bareng-bareng, kita perbaikin tuh rambutku. Setelah itu menikah sama aku. Wah, Kun-Kun, jangan Kun-Kun, aku sudah punya istri. Gak apa-apa, aku jadi istri kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga boleh. Mio, Yuta, Sakura, tolong. Waduh, Yuta, ternyata benar sih Kun-Kun. Waduh, iya kak, waduh gimana nih? Daddy, selamatkan dirimu. Daddy, semangat berjuang ya. Astaga, Yuta. Kalau ketangkep beneran, Daddy jadi apa?
ya jadi suaminya Kun-Kun. Ah, kamu ini juta maco deh. Wah, pergi kamu Kun. Hus, 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 hus. Jangan sama aku. Aku udah punya bocil dua, udah punya istri satu. Kan aku sudah bilang, jadi istri kedua, ketiga, keempat, kesepuluh juga boleh. Wah, tolong. Sayang, ayo sayang, kita menikah sekarang ya. Wah, gak mau, pergi kamu Kun. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!